15 menit mencekam, pesawat tak dikenal dekati gedung Capitol AS. Sirine meraung-raung. Gedung Capitol Amerika Serikat sempat melakukan evakuasi mendadak pada Rabu 20 April 2022. Setelah pihak berwenang membunyikan alarm peringatan ancaman pesawat yang ternyata hanya aksi parasut tidak berbahaya dari militernya sendiri. Peringatan yang salah berujung kepanikan di gedung parlemen AS. Itu memicu kemarahan ke pemimpin parlemen Nancy, Pelosi, yang mengkritik pejabat penerbangan atas kegagalan yang tidak dapat dimaafkan. Polisi yang bertugas melindungi kompleks di jantung pemerintah AS di Washington DC mengeluarkan pernyataan awal tak lama setelah 18.30 waktu setempat, Kamis 21 April 5 waktu Indonesia Barat. Isinya pemerintahkan evakuasi karena mereka melacak sebuah pesawat yang kemungkinan menimbulkan ancaman. Mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut, tapi ternyata peringatan yang memicu krisis mini di parlemen itu dipicu oleh aksi parasut yang sudah direncanakan sebelumnya di Nationalist Stadium di dekatnya. Berita itu menjadi headline utama dalam beberapa menit di Amerika Serikat, di mana kenangan serangan 11 September 2001 ketika Al-Qaeda menerbangkan jet penumpang ke World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington, dan kenangan penyerbuan Capitol oleh pengunjuk rasa 6 Januari 2021. Polisi Capitol AS dengan cepat mengeluarkan pernyataan kedua yang mengatakan perintah evakuasi diberikan karena pihaknya sangat berhati-hati. Sekarang tidak ada ancaman terhadap kompleks itu dan bahwa bangunan telah dibuka kembali untuk digunakan, kata pernyataan klarifikasi selanjutnya. Baik Dewan Perwakilan Rakyat AS maupun Senat, kamar-kamar Kongres yang berlokasi di Capitol, tidak sedang bersidang pada saat ketakutan itu terjadi. Namun insiden itu membuat marah Ketua DPR Pelosi, yang mengeluarkan pernyataan pedas segera setelah perintah evakuasi dicabut. Dia mengecam administrasi penerbangan federal atas kesalahpahaman yang tampak, kegagalan nyata FAA untuk memberitahu polisi Capitol tentang rencana aksi parasut itu keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan, kata Pelosi. Sebagaimana dilansir AFP, menurutnya kepanikan yang tidak perlu telah terjadi akibat kelalaian yang nyata dan sangat berbahaya itu. Terlebih anggota parlemen AS masih menghadapi trauma dari serangan 6 Januari di Capitol. Kongres akan meninjau apa yang sebenarnya salah hari ini dan siapa yang administrasi penerbangan federal yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang terlaluan dan menakutkan ini, tambahnya. Tidak ada penjelasan langsung untuk perintah itu, tetapi pernyataan Pelosi keluar setelah pertunjukan parasut dilakukan di National Stadium, yang merupakan bagian dari petunjuk pra-pertandingan baseball untuk malam apresiasi militer 15 yang sangat menegangkan. Koresponden NBC Capitol Hill, Gareth Hage, dalam kicauannya memastikan saja melihat beberapa orang terjun payung di atas garing dekat US Capitol ketika perintah evakuasi diaktifkan. NBC mengutip polisi mengatakan pertunjukan itu adalah bagian dari demonstrasi Kesatria Emas di stadion. Kesatria Emas adalah tim demonstrasi parasut udara resmi Angkatan Darat AS. Sepertinya mereka mungkin tidak memberitahu polisi Capitol bahwa mereka akan berada di wilayah udara. Seorang petugas di sini mengatakan kepada saya bahwa dia melihat pesawat kecil itu tampak berputar-putar sebelum parasut melompat, kicau Hagi. Stadion ini kira-kira 1,5 mil, 2,5 km dari Capitol. US Capitol adalah titik fokus dari serangan kekerasan yang terjadi hanya 15 bulan yang lalu, ketika pendukung presiden saat itu Donald Trump menyerbu gedung dalam upaya untuk menghentikan sertifikasi kemenangan pemilihan presiden Joe Biden. Meskipun ketakutan pada Rabu 20 April, ternyata alarm palsu, anggota parlemen dan pengunjung terguncang oleh peringatan itu. Kami baru saja melalui 15 menit yang sangat menegangkan, tetapi kami bersyukur semua orang selamat, kata anggota Kongres Teresa Oliver Fernandez. Di Twitter, koresponden Kongres CNN Rian Nobles mengatakan dia termasuk di antara mereka yang dievakuasi, dan bahwa selama 15 menit itu cukup panik. Alarmnya keras dan intens, dan polisi Capitol tidak main-main untuk mengeluarkan orang. Kicaunya, Swiss yang mengunjungi Washington mengatakan mereka sedang berjalan menuju Capitol, berkubah putih bersejarah untuk melakukan tur, ketika polisi melambaikan tangan mereka dari bangunan itu. Mereka menutup penghalang keamanan di belakang kami. Mereka tidak memberitahu kami alasannya, dan saya pikir lebih baik tidak bertanya. Salah satu turis yang minta tidak disebutkan namanya mengatakan kepada AFP. Suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO menambah daya tempur pasukan Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Moskow yang tidak mau operasi militernya terhambat memutuskan untuk menjadikan senjata dan alutsista dari negara-negara Barat sebagai salah satu objek serangan utama.
Beberapa intelijen Barat menilai selama Rusia menginvasi Ukraina, bantuan senjata dari Barat terus mengalir dan tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan menurut beberapa sumber, ketika senjata itu sudah sampai di perbatasan Ukraina, sekitar 48 jam kemudian senjata-senjata tersebut telah sampai ke tujuan dan siap digunakan untuk bertempur. Rusia sasar alutsista dari Barat. Perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan dapat dilihat sebagai perang yang tidak seimbang. Ukraina sangat kekurangan peralatan militer jika dibandingkan dengan Rusia, yang menjadi salah satu negara utama produsen senjata di dunia. Meski begitu, permintaan bantuan senjata Ukraina kepada AS dan NATO telah sedikit mengubah permainan. Senjata-senjata itu misalnya seperti senjata anti-tank Javelin telah menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Kini AS, NATO, dan negara-negara Barat telah menyiapkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina. Terkait rencana tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mewanti-wanti setiap senjata AS NATO yang bergerak melintasi Ukraina akan dilihat sebagai target militer yang sah. Dikutip dari TASS, Ryabkov juga kembali menggemakan dali Putin dalam menyerang Ukraina. Dia menekankan bahwa Moskow tidak punya rencana menduduki Ukraina, melainkan demilitarisasi dan denazifikasi di negara tersebut. Rusia akan menekankan keras pasukan senjata Barat ke Ukraina. Meski mendapatkan ancaman dari Moskow, tampaknya sekutu Barat akan terus membantu Ukraina, tidak menutup kemungkinan kapasitas bantuan justru meningkat. Seperti yang telah dijanjikan, produsen senjata Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini menyatakan kesiapan memasok 50 main battle tank Leopard 1 ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden belum lama ini juga mengumumkan akan memberi bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai 750 juta dolar atau sekitar 10,7 triliun. Kami akan membuat Amerika dan Barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami dan untuk merusak kontingen Rusia dan formasi DPR dan LPR, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, akan ditekan dengan keras, kata Ryabkov dikutip dari Reuters. Angkatan bersenjata Rusia saat ini telah memfokuskan serangan ke Donbas, Ukraina Timur. Di wilayah itu ada kelompok pemberontak DPR dan LPR yang mencoba memisahkan diri dan dari Ukraina dengan bantuan Rusia. Aliran bantuan senjata ke Ukraina tak terhentikan. Dikutip dari Associated Press, sejak perang berlangsung, AS telah mengirim lebih dari 12.000 senjata untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, sekitar 1.400 rudal anti pesawat Stinger, lebih dari 50 juta amunisi, dan perlengkapan lain. Jumlah itu belum termasuk bantuan senjata dari negara-negara Barat lainnya, termasuk dari Australia. Intelijen menilai Rusia gagal menghentikan aliran pasukan senjata tersebut. Alasannya adalah Rusia gagal mendominasi langit Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga berjuang untuk mengirim senjata ke pasukan mereka sendiri. Jawaban singkat untuk pertanyaan itu, kenapa Rusia gagal menghentikan suplai senjata, adalah bahwa mereka adalah tentara epik yang tidak kompeten, yang dipimpin dengan buruk dari atas. Kata pensiunan Angkatan Laut AS dan mantan komandan tertinggi NATO, James Stavridis. Jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa volume dan jangkauan material pengiriman senjata ke Ukraina telah mengejutkan setiap harinya. Cakupan dan kecepatan dukungan kami untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern, tambah Kirby. Kirby juga mengklaim bahwa senjata itu tergadang mencapai tentara Kiev yang ada di lapangan dalam waktu 48 jam setelah memasuki perbatasan Ukraina.